Halo, Kepret Tani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos Kepret Tani, petani dan pedagang di seluruh Indonesia, khususnya untuk pedagang bawang putih dan bawang merah di seluruh dunia. Seperti biasa di channel Sonagi Center selalu menghadirkan atau selalu update informasi harga bawang merah dan bawang putih mulai dari petani, pedagang, dan di pasar eceran. Untuk hari ini tanggal 21 Juli mungkin ada kabar baik bagi para petani bawang merah yang akhir-akhir ini mulai menurun harganya. Untuk kali ini mungkin sedikit ada kenaikan, tapi di tingkat pasar. Untuk bawang merah itu harganya dari mulai yang paling kecil, dari ukuran yang pabrik atau ukuran Indofood, dan ukuran kecil sayur, ukuran tanggung, mulai dari tanggung kecil sampai tanggung besar, dan ukuran paling super atau paling besar rata. Untuk bawang putih itu harganya mulai dari harga 8.000 sampai 25.000 dari petani, pedagang, dan di pasar eceran itu harganya segitu, tergantung sebuah bawang putih itu ada kerusakan atau ada sudah kupasan atau belum. Dan untuk bawang merah mulai dari harga pabrik atau bawang kupas itu harganya mulai dari 5.000 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk yang bawang merah ukuran kecil-kecil itu harganya mulai dari 10.000 sampai 14.000 rupiah per kilogram. Untuk bawang merah yang ukuran tanggung harganya mulai dari 14.000 sampai 16.000 rupiah per kilogram. Untuk tanggung kecil mungkin sampai 13.000 rupiah, tapi untuk tanggung besar itu mentok di harga 16.000 rupiah per kilogram. Dan untuk yang super, partai super atau yang tanggung besar, mulai dari tanggung besar itu harganya mulai dari 16.000 sampai harga 18 atau 19.000 rupiah per kilogram. Ini semua yang saya sebutkan ini dari harga petani ke pedagang atau harga pemborong ke pasar. Untuk harga di pasaran dan di tingkat eceran kita bahas seperti biasa. Oh ya, untuk harga benih atau bibit dari ini semakin hari semakin naik karena pembuatannya waktu itu 2 bulan yang lalu harga bawang merah lagi naik-naiknya, sehingga harga benih saat ini yang siap tanam mungkin sampai sekitar 60 sampai 70.000 rupiah per kilogramnya. Karena bibit juga tergantung umur, kalau askipan umur 1 bulan itu harganya lebih rendah, terus naik askipan 2 bulan tambah naik lagi, dan askipan 70 hari sampai 3 bulan biasanya paling tinggi, karena untuk yang 3 bulan itu pasti siap tanam. Oke, untuk yang harga untuk pasaran kita bahas seperti ini. Ini informasi harga untuk di pasar
Ini untuk di tingkat eceran, kita ambil contoh di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Untuk tanggal 21 Juli 2020, harga bawang merah untuk harga tertingginya yang kemarin 55, sekarang menjadi harga eceran turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Itu harga tertinggi. Untuk harga terendah 28.000 kilogram per 28.000 per kilogram. Dan harga rata-rata untuk yang belanja di pasar, ini harga eceran itu rata-ratanya 37.000 per kilogram. Ini berlaku untuk di seluruh Indonesia. Harganya mungkin yang dekat-dekat dengan petani komoditas bawang merah harganya sekitar 28. Untuk yang jauh sedikit dengan mungkin Brebes ataupun Nganjuk itu sekitar harga rata-rata mungkin di Jakarta itu Rp37.000 per kilogram. Untuk harga pasar eceran tertinggi hari ini Rp50.000 per kilogram. Untuk harga maksimal ke pasar, untuk pedagang yang ke pasar, ini harganya mulai hari ini naik 1.000. Mudah-mudahan nanti naik sampai seperti 2 bulan kemarin. Untuk harga bawang merah menjadi Rp21.000 untuk pedagang ke pasar. Ini harga pasarannya Rp21.000 maksimal. Dan untuk yang bawang putih seperti yang sebelum video ini bahas, kita sudah bahas untuk harga-harganya. Dan untuk bawang putih hari ini harganya stabil sekali Rp13.000. Untuk yang cabai merah kita bahas video sebelum ini. Untuk cabai rawitnya turun dan di cabai merah keriting dan besar naik 1.000. Oke, mungkin ini yang bisa saya update. Untuk yang lain-lainnya bisa ditanyakan melalui di kolom komen, atau membutuhkan apa-apa, informasi apa, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga petani selalu jaya, kepretani, petani Indonesia pasti jaya.